Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam mobil ya. Ini perjalanan pulang ke rumah Blitar, tadi habis dari kampus. Setelah sebelumnya saya membuat video terkait dengan sumber hukum. Nah, kali ini kebagian teman-teman dari kelas jurnalistik. Nah, yang kemarin saya belum sempat ngupload video karena ternyata salah satu video yang saya rekam itu korup atau crash. Jadi tengah-tengah itu tiba-tiba gambarnya hilang dan membuatnya jadi macet. Nah, yang akan saya jelaskan di dalam video ini itu adalah terkait fakta dan opini. Kita mulai dari fakta dulu aja deh. Fakta, menurut hemat saya atau pengertian pribadi dari saya, fakta itu merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, kemudian bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sifat dari fakta itu sendiri itu dia lebih objektif. Jadi setiap orang itu melihat sebuah fakta itu akan sama. Oke? Misalkan matahari terbit dari sebelah timur, kemudian tenggelam dari sebelah barat. Nah, itu adalah fakta-fakta yang umum yang paling mudah untuk saya jadikan contoh. Orang lain pun juga akan mengiyakan, gitu ya, karena fakta itu sudah diketahui secara umum dan dapat dibuktikan kebenarannya karena terus berulang setiap hari. Terus kemudian contoh berikutnya, misalkan saya sedang mengemudikan mobil. Nah, ini merupakan sebuah fakta, namun fakta ini khusus pada saat saya nyetir saja. Jadi ketika saya sudah tidak nyetir, maka fakta itu sudah berakhir. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari fakta yang bersifat khusus. Kalau yang tadi kan umum. Nah, kalau yang barusan ini tadi itu adalah salah satu contoh dari fakta yang bersifat khusus. Nah, jadi kalau fakta yang bersifat khusus itu dia lebih terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kalau misalkan kegiatannya sudah selesai, ya sudah. Berbeda halnya dengan fakta yang umum tadi, gitu kan? Sampai akhir zaman pun, ya, sebelum kiamat tentunya, matahari akan terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Tenggelam ke barat. Seperti itu kawan-kawan untuk yang kalimat fakta. Nah, sekarang bagaimana dengan opini? Opini itu gampangannya adalah pendapat, preferensi atau pilihan kita terhadap sesuatu, perspektif kita atau pandangan kita terhadap sesuatu. Nah, itu bisa disebut sebagai sebuah opini. Nah, di mana contohnya bahwa kebanyakan makan akan menyebabkan kegemukan. Nah, itu adalah opini umum yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, namun pada kenyataannya orang yang banyak makan itu tidak selalu gemuk, tidak selalu gendut, gitu ya. Nah, contohnya gampang, saya sendiri pun juga makannya banyak, namun saya tidak gemuk-gemuk, ya tetap aja seperti ini dari dulu kan. Terus kemudian ada lagi yang namanya opini khusus. Nah, misalkan ketika saya sedang berkendara seperti ini, gitu ya, kemudian saya merasakan, wah kok perjalanan dari kampus ke Blitar, rumah saya, itu
terlalu dekat, tidak terlalu jauh menurut saya ya. Saya merasa bahwa dari kampus ke rumah saya yang ada di Blitar ini jaraknya 50 kilo, itu dekat menurut saya. Tapi kalau menurut orang lain, jarak itu jauh. Nah, itu merupakan contoh dari opini yang sifatnya khusus. Oke. Jadi, kalau opini itu, dia sifatnya lebih subjektif. Dia itu, ya, tentunya bagaimana kita melihat, bagaimana cara memandang kita. Dan kebenarannya pun juga, ya, masih dipertanyakan kan gitu. Kalau ngomongin kebenarannya apa, kebenaran itu seperti apa, maka kita harus menentukan indikatornya. Nah, misalkan kita nyicip gula. Nah, indikator gula yang manis itu kayak gimana sih? Kan bisa teman-teman menjelaskan gimana sih manis itu? Apakah nggak ada gula yang pahit? Gimana kita membuat indikator yang bisa membuat persepsi orang itu sama, sehingga pada akhirnya itu kebenarannya terbukti dan menjadi fakta. Nah, contoh lain, misalkan saya memasukkan air ke dalam sebuah gelas ya, kemudian saya minta teman-teman untuk menebak ini air apa. Pasti teman-teman akan berpendapat, wah itu menurut saya air tawar karena bentuknya, karena warnanya bening atau mungkin warnanya jernih lah. Lalu kemudian ada yang lain menjawab, oh bukan, itu air laut, bukan air tawar karena ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Maka ketika opini tersebut hendak dijadikan kalimat fakta, maka harus diuji terlebih dahulu. Nah, maka kita bisa tes kemudian dengan mencicipinya apakah air ini asin atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu dulu video terkait dengan penjelasan mengenai mengenai fakta dan opini. Saya ambil kesimpulan bahwa fakta itu adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditangkap oleh indera manusia, sifatnya adalah objektif, kemudian didukung oleh data-data yang valid, indikatornya pun juga jelas. Nah, seperti itu. Kemudian opini. Nah, opini itu merupakan gagasan, pendapat atau preferensi kita, sudut pandang kita, perspektif kita terhadap sesuatu. Nah, namun di sini kita harus bisa menentukan indikatornya itu seperti apa. Nah, itu yang menjadikannya nanti akan menarik. Oke ya, seperti itu kawan-kawan. Jika ada yang ditanyakan atau mungkin teman-teman hendak berkomentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebutkan nama dan nama kelas dan nomor absennya. Dan nilainya kok, tenang aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.